Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam santunku untuk guru besar Padepokan Sendang Sejagat Mamas Karyo. Salam persaudaraan sedunia untuk sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Salam hormat dan salam santunku untuk Master Mbater Padepokan Sendang Sejagat. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat segala-galanya. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, untuk sahabat-sahabat semuanya, seperti biasa kita sama-sama untuk bersalawat dulu ya. Sebelum kita melakukan aktivitas apapun, sebelum kita melanjutkan pembincangan kita, kita sama-sama untuk bersholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anatana wa ta'una, ya man amruhu idha arada syai'an ayakula lahukun fayakun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadwa anatana wa ta'una, ya man amruhu idha arada syai'an ayakula lahukun fayakun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, untuk sahabat-sahabat semuanya, mungkin ada yang bertanya-tanya itu di mana dan itu siapa. Banyak orang ini, alhamdulillah, santri-santri dan santri-santriwati Padepokan Sendang Sejagat ya, yang dimana untuk area di sini, mohon maaf nih untuk areanya belum saya bisa sebutkan di mana-mananya. Ini masih privasi. Karena apa? Karena ini khusus untuk santri ya, yang masih setia. Untuk santri yang masih setia nanti saya kasih tahu, saya share di semua grup ya, yang masih setia. Setia dalam apa? Setia masih melakukan ya, atau masih mengamalkan keilmuannya ya di sini. Dan coba di shoot banyak. Saya lagi undang, saya undang sini. Undang sini. Alhamdulillah baru pada datang, dan di sini saya baru bikin video live ya. Ini di sini kita menikmatin rokok dulu. Kita menikmatin rokok dulu. Dan untuk Master Mbater ya, tadi mungkin ada yang bertanya-tanya lagi. Kan banyak ya yang bertanya-tanya kepada saya mengenai padepokan pindah ya, padepokan pindah, karena banyak dari beberapa santri ya, yang menanyakan dan yang mengajukan bahwasanya meminta kepada guru mamas untuk mencarikan tempat ya, tempat yang nyamannya untuk berlatih, tempat yang nyaman untuk berlatih dan segala macam. Di sini atas persetujuan guru mamas dan atas perintah guru mamas Karyo, Padepokan Sendang Sejagat dipindahkan. Padepokan Sendang Sejagat dipindahkan. Dipindahkan itu semua atas perintah guru mamas. Mana kang pindahnya? Tadi udah saya jelaskan.
pindahnya kemana, ini masih privasi. Kita sudah menyediakan lahan, ada sekitar 2 hektar lah. Lahan 2 hektar, lokasinya masih privasi, khusus santri yang masih setia aja. Setia yang melakukan amalannya. Yang masih melakukan amalannya. Dan kami juga sudah menyediakan, kok kami sih saya, kok saya sih guru mamas. Saya jadi sombong ya. Makanya saya di sini lagi belajar sombong. Karena seperti itulah. Guru mamas sudah menyediakan lahan dan sudah menyediakan kendaraan untuk operasional. Kendaraannya operasional. Untuk operasionalnya kuncinya. Ini kendaraan untuk operasional, ini kuncinya. Nah, ini platnya masih merah ya. Ini surat jalannya dari Polda. Surat jalan dari Polda. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Direktorat Lalu Lintas. Surat keterangan. Nih. Rujuk pasal oke ya. Ini surat jalan. Sudah saya kantongin. Ini baru ambil dari dealer. Langsung dikasih surat jalan dari Polda. Terima kasih banyak atas respon cepatnya untuk pembikinan surat izinnya, agar saya bisa membawa kendaraannya kemana-mana biar enak ya. Jadi surat izinnya sudah saya kantongin, sudah saya bawa, dan ya alhamdulillah lah sudah kita ini. Jadi untuk santri Padepokan Sendang Sejagat ya, ini khusus santri yang masih setia, khususnya area Pulau Jawa ya, khususnya area Pulau Jawa yang masih setia, masih istiqomah melakukan amalannya, insya Allah nanti saya sebar luaskan alamat tempatnya di mana. Tenang aja, di semua grup nanti saya sebar. Seperti itu. Oke, dan untuk sahabat-sahabat semuanya, saya turun dulu cari pintu. Itu ada Bapak Ustadz, alhamdulillah ya, Ibu Mana. Beliau yang selalu memberikan tausiah kepada kita atau saya, insyaallah. Jangan nangis Master Jim. Belum pusat, saya dulu. Tenang, slow. Yang penting engkol aja Master. Master Jim gak usah ketawa-ketawa, slow aja. Aduh. Nah gini, sini aja cuy. Jadi untuk para master, butter, master ini mas yang terhormat ya. Butter ini mbak yang terhormat. Suatu kehormatan bagi kita kepada santri atau santriwatinya dalam suatu ucapan ya. Insya Allah itu master itu bukan yang orang yang mungkin terkenalnya seperti apa dan bagaimana. Ya itulah suatu kehormatannya untuk kita kepada santri. Ini khusus kendaraan ini untuk operasional ya. Untuk operasional. Tenang aja. Nanti saya bikin. Engkol terus. Ya. Kasih
kalau nggak di depan. Di sini engkol terus ya. Kalau ada mobil engkol terus berarti itu kendaraannya operasionalnya PSS ya, yang di area Pulau Jawa ya. Jadi kita sebenarnya sih nggak mau bernaung di ini yang orang lain ya. Intinya untuk para master ya, khawatir PSS akan terus berkibar, PSS akan terus berjaya ya. Durasi udah berapa menit ini? 12. Oh, masih panjang. Halo. Halo. Nah, sini deketin. Nah, saya di sini juga mengucapkan ribu terima kasih kepada Master Mbater dan para netizen ya. Dimanapun berada, saya mengucapkan ribu terima kasih ya. Berkat doa-doa kalian, berkat support-support kalian, kita bisa berkembang seperti ini. Ya. Tanpa kalian di sini kita tidak ada apa-apanya. Ya. Dan saya juga di sini mengajak kepada para netizen, jangan lupa di subscribe ya. Channel Kang Adin Official. Ini saya sekalian promosi. Channel Kang Adin Official sama channel Nyi Anjani Official. Ya. Dan untuk PSS Pusat, Master Gym khususnya, tolong disebar ini video, dan kalau bisa di tag komunitas semua channel, entah itu channel Mamas Karyo, entah itu channel Sendak Sejagat, entah itu channel PSS Bunda Mawar, Gus Master Sihan, dan semuanya ya lah, khususnya yang menyangkut ini. Taruh di komunitas semuanya agar para netizen pada tahu semuanya bahwasanya Padepokan Sendang Sejagat dipindah tempatkan untuk kenyamanan santri, karena banyak para santri yang meminta kepada Guru Mamas ya, lahan atau lokasi. Yang pertama strategis, mudah dijangkau. Yang kedua kenyamanan ya. Yang ketiganya cari makanan kemana-mana gampang. Intinya strategis itu nyari apa-apa gampang ya. Seperti itu ya. Dan di sini alhamdulillah kita sudah punya lokasinya, kita sudah ada tempatnya. Di mana? Itu privasi. Khusus santri yang masih setia aja ya. Khusus santri yang masih setia. Dan kita juga sudah menyediakan ya, Guru Mamas juga sudah menyediakan nih operasionalnya. Oke. Operasionalnya sudah disediakan, muat 1 2 3 50 orang muat. Ya, untuk 50 mobil maksudnya. Tuh bis, oh udah ini ya, udah di sebelah sana enggak kesut ya. Sebelah sana. Tuh bis sudah sedia. Kelap ada. Tenang aja. Kelap ada. Kalau misalkan banyak santrinya, kita sediakan elop, tapi sewa sendiri. Cil, kamu masuk. Kita masuk dulu aja. Itu banyak master-master. Bentar. Mau pada ngobrol sama saya tapi tar dulu, kata saya lagi lab dulu. Slow aja saya lagi lab dulu, mau saya kasih tahu dulu ke yang lain yang belum tahu ya. Bahwasanya kita ini sudah ada lokasi. Ya, seperti itu. Nah, dan ini semua atas perintah Guru Mamas ya, yang dimana silahkan bikin video, terserah. Ya udah. Komentar. Silahkan komentar. Karena komentar kalian-kalian ini sangat luar biasa sekali.
Allahu Akbar. Yaudah, kita ngadem dulu ya Cil ya. Kamu slow aja Cil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anatana wa ta'una yaman amruhu idha arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Salawat ta'un. Kalau tauhid kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, untuk para master, bater, dan para netizen dimanapun berada, ya mungkin seperti itulah ya, bahwasanya saya mengasih tahu kepada para netizen dimanapun berada dan para master bahwasanya kita sudah menyediakan lokasi, dan insya Allah lokasi ini sangat strategis dan mudah dijangkau lah, mudah dijangkau. Dan kita juga menyediakan operasional ya, operasional. Ini nanti kita bikin ini aja, apa namanya, kita bikin tulisan lah ya, engkol terus. Kita bikin tulisan engkol. Oke. Nah, toh, liatin ke depan. Itu alhamdulillah banyak yang pengen jumpa sama Kang Adin. Ya, di sana ada yang bawa anak istrinya semuanya. Ya udah, kasihan mereka takutnya buru-buru ya. Terus kayak kelihatannya udah resah ya. Hah? Sini. Kelihatannya udah resah. Oke. Kita jumpai dulu mereka. Untuk sahabat-sahabat semuanya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, yang salah datang dari saya pribadi, karena saya ini tempatnya salah dan dosa ya, yang benar-benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan intinya mari kita sama-sama untuk belajar muhasabah diri ya. Untuk para master, istiqomah lagi untuk mengamalkan keilmuannya, tetap semangat terus. Yang dimana udah saya sampaikan, saya tidak perlu menyampaikannya lagi. Intinya terus istiqomah mengamalkan keilmuannya sampai kalian betul-betul memahami ya. Insyaallah ya, seperti itu aja ya. Saya di sini tetap mengingatkan, sehebat apapun kalian, sesakti apapun kalian, dan sekaya apapun kalian, jangan pernah kalian tinggalkan sholat ya. Kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sholat, taubahnya kalian tuh seperti sampah. Oke. Mungkin cukup sekian dari sini. Mohon maaf kalau chatnya belum bisa kami respon satu persatu. Tapi itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sunni untuk sahabat-sahabat semuanya. Lan konco amalane tetep diwaca cinti paringi mamas karyo kendia terus sipatan koro nanging ojo nganti lali diwaca terus sampe pitu bengi fokus sabar ibu wajib biar bagus waktu ayo master mbak terkayang semua.
tapi bisa tulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu pati makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di sendang sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Elemen lengkap adik langkat, stabat, robot. Mari belajar master mbakter, itu PSS dia pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu kerasi. Dunia menghindari ketua, jasin pendendam, mirin jarawati. Ketui soi kelas, apelan tawakal, ilmu bisa mancing gawe tukar. Ocon jaluk nangin kutu sabar, merku ilmu itu koyo kembang mekar. Tapi isu merku, ono koronis tetap semangat master, mbak tersalah PSS. Turn down.